Shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama kami. Luar biasa sekali ya. Pasti walaupun di rumah saya tahu perasaan teman-teman pasti jenuh lama di rumah. Gak bisa keluar, gak bisa beribadah bareng keluarga di gereja. Dan tapi itu bukan suatu masalah. Bukan suatu yang dapat menghambat kita untuk sama-sama bersekutu bersama keluarga, bersama teman, dimanapun kalian berada, kalian harus tetap selalu memuji Tuhan. Dan di sini kita mau sama-sama bersekutu bersama Tuhan, ya walaupun dengan jarak yang jauh mungkin, atau yang jarak dekat, ya itulah pokoknya. Nah sekarang saya mau ajak teman-teman semuanya buat kasih waktu teman-teman cari tempat yang nyaman. Untuk teman-teman hening sejenak, kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan buat setiap kasih Tuhan yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita hingga saat ini. Walaupun pada saat ini kita mengalami sesuatu yang begitu luar biasa di bumi kita tercinta, di negara kita, yaitu COVID. Walaupun COVID sedang melanda di negara kita, dimanapun negara yang ada di bumi, tapi kita mau sama-sama selalu bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih kasih kita kasih, Tuhan masih kasih sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau sama-sama pujikan Tuhan, ku percaya janjimu. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mau sama-sama menutup mata kita, kita mau kasih waktu untuk Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan, bersyukur dan bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang selalu Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, kau yang menuntunku saat ku tak mengerti, saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerang. Kau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan, kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita percaya bahwa janji Tuhan akan baik untuk kita. Janji Tuhan, Tuhan akan menepati setiap janji Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati harapanku, Tuhan.
berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janjimu dalam hidupku, Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku, Kau berharga bagiku, pelajaran bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Satu di dalam doa, kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap kasih Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini Yesus. Mengucap syukur buat setiap kesehatan yang bisa kami terima hingga saat ini. Kami mau berdoa Bapa. Sebenarnya kami akan memulai persekutuan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati setiap persekutuan ini Bapa. Persekutuan remaja online Yesus, biarlah setiap pelayanan kami dalam siap doa-doa kami Bapa, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Dan kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami, buat setiap saudara kami, buat setiap orang yang ada di tempat ini maupun dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus yang sertai. Tuhan Yesus yang berkati dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan Yesus yang berkati dalam setiap sekolah, dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap apapun yang sedang proses yang kami kerjakan Bapa, kiranya Tuhan Yesus yang sertai. Kami mau berdoa buat setiap apa yang terjadi Bapa di bumi kami, di negeri kami tercinta ini Yesus, di Indonesia ini Bapa, dan di negara manapun yang sedang terdampak dengan COVID, kiranya Tuhan Yesus yang pulihkan setiap mereka yang terkena, mereka yang terdampak, negara yang paling besar yang terkena Bapa, kiranya Tuhan Yesus yang selalu berikan penyembuhan, Tuhan Yesus yang selalu memberkati setiap mereka Bapa. Kami percaya bahwa COVID ini akan selesai Bapa. Kami percaya rencanamu indah untuk setiap kami Yesus. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami. Kami mau serahkan setiap apapun yang sedang kami pergumulkan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Kami mau serahkan setiap waktu ke depan dalam tangan penyertaan Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami percaya Bapa, janjimu ajaib untuk kami. Kami percaya janjimu akan terjadi untuk kami Bapa. Kami percaya Yesus. Kita mau sama-sama pujikan. Ku percaya janjimu ajaib. Dengan sikap ternyaman teman-teman, kami mau sama-sama pujikan. Walaupun kita tidak satu tempat memuji nama Tuhan, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah setiap kami. Haleluya.
percaya dengan kesungguhan hati kita, kita mau sama-sama pujikan. Aku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Pasti teman-teman lega banget rasanya kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Nah sekarang sebelum aku akan ajak teman-teman buat lebih bersungguh-sungguh lagi, kita mau sama-sama mengeluarkan keringat, kita mau sama-sama bersorak-sorak lagi untuk Tuhan. Sebelum itu saya mau sapa-sapa teman-teman dulu semuanya yang di rumah, pasti semangatnya itu ngelokro, kita yang ngelokro. Ya, kita mau sama-sama bangkit berdiri dulu. Kita mau membarakan api semangat kita. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay! Puji nama Tuhan, saya percaya teman-teman pasti penuh sukacita hari ini. Kita mau sama-sama pujikan. Jangan lelah. Kita mau sama-sama mengeluarkan keringat lebih lagi, biar api semangatnya membara.
kita gak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Jangan lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Luar biasa sekali, semangat teman-teman. Saya percaya teman-teman walaupun di rumah, teman-teman tetap semangat memuji nama Tuhan. Nah, kita mau sama-sama pujikan lagu lagi. Ini teman-teman harus lebih semangat lagi sampai atap rumahnya gogrok kabeh. Iya. Oke, kita mau pujikan Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik untuk setiap kita di tempat ini atau di rumah. Amin. Karena kasih Tuhan yang selalu ada buat setiap kita semuanya. Dia sungguh baik. Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah penanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus.
good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sudah keringetan, sudah luar biasa sekali memuji nama Tuhan, dan saya percaya teman-teman juga pasti sudah keringetan, berlari-lari memuji nama Tuhan, penuh dengan sukacita dan bersorak-sorai. Silakan duduk teman-teman. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau sama-sama merenungkan hati kita. Kita mau sama-sama memejamkan mata kita. Cari tempat yang ternyaman teman-teman lagi. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan setiap firman Tuhan. Tuhan mengenal setiap hati kita. Tuhan tahu setiap apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti setiap pergumulan yang ada pada hidup kita. Tapi kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap percaya bahwa kasih Tuhan, janji Tuhan indah buat setiap kehidupan kita. Kita mau sama-sama memujikan, Kau mengenal hatiku. Resapi setiap syair yang ada di lagu ini, resapi setiap apa yang menjadi makna dalam setiap lagu ini. Kasihmu Bapa,
Shalom, sungguh bersyukur sekali saat malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman remaja GKJ Margo Yudan yang berada di rumah masing-masing. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari saya hantarkan. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika Tuhan boleh memberkati kehidupan kami enggak sampai saat ini. Saat ini Bapa, kami bersyukur Tuhan boleh beri kesempatan untuk kami boleh persekutuan online. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh melayakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, untuk menerima siap taburan firman-Mu. Tuhan yang akan buka siap hati, pikiran, dan telinga kami untuk kami boleh sama-sama tahu siap apa yang jadi isi hatinya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang siap kaki salib-Mu Bapa, biarlah nama-Mu sendiri yang akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Pada saat malam hari ini saya diberikan tema, yaitu belum bukan berarti tidak. Dengan tujuan agar remaja menghargai setiap proses yang ada di dalam hidupnya, bukan menjadikan kegagalan akhir dari segalanya dan tidak menyalahkan siapapun dan apapun. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 5-11. Di Ibrani 12 ayat 5-11 akan saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau sedikit menceritakan tentang latar belakang dari surat Ibrani ini. Surat Ibrani ini bisa dikatakan ditujukan bagi orang-orang Ibrani yang berada di luar Israel dan ingin menjelaskan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari semua tokoh Israel siapapun. Contohnya Yesus itu lebih tinggi daripada Musa. Nah, kita sebagai orang percaya tentu memiliki konsekuensi ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Apa itu yang jadi konsekuensi kita? Yaitu dengan susah payah kita akan bergumul melawan dosa. Dan ketika kita bergumul melawan dosa itu merupakan salah satu proses kehidupan manusia. Nah, berbicara tentang proses kehidupan, tentu Tuhan akan menaruhkan proses hidup
kepada manusia itu berbeda-beda. Proses yang saya terima tentu berbeda dengan teman-teman yang terima. Nah, saat ini kita pada malam hari ini akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa menerima dan merespon proses yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan untuk kita mau belajar dari ayat 7, dikatakan di situ bahwa jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di situ ada kata ganjaran. Kalau kita boleh menilik, ganjaran itu dapat diartikan sebagai suatu didikan. Nah, sebagaimana ayah kita yang ada di dunia ini, kita sebagai anak-anaknya tentu akan dididik. Bagaimana bertata krama yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik, untuk nantinya kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Semuanya tentu untuk kebaikan kita. Nah, kita ini sebagai orang percaya memiliki hak istimewa. Kalau kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapa kita yang ada di surga juga ingin mendidik kita sebagai anak-anaknya melalui siap proses hidup yang boleh kita terima. Proses yang saya terima berbeda dengan teman-teman yang terima pula. Nah, di ayat 5 dikatakan bahwa, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Ini menjadi bekal awal kita ketika kita menerima didikan Tuhan melalui proses hidup. Kita tidak boleh menganggap enteng dan kita tidak boleh putus asa. Nah, kita saat ini belajar tentang tema kita malam hari ini, yaitu belum bukan berarti tidak. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa kata belum, misalkan dalam kata saya belum berhasil, kalau kita menilik, di situ ada secercah harapan, ada setitik harapan bahwa saya belum berhasil, nanti saya akan berhasil. Ada apa ya, seperti ada harapan, seperti ada positif di dalam diri kita, seperti sugesti bahwa nantinya pasti kita akan berhasil. Entah nanti kita berhasil di hal yang sama seperti kita harapkan atau kita berhasil di tempat yang lainnya. Kita tidak tahu karena itu suatu rencananya Tuhan. Kalau menggunakan kata tidak, saya tidak berhasil. Seperti kita tuh sudah mematok potensi diri kita dengan level kita tidak berhasil. Ya nggak tahu nanti ke depannya gimana, pokoknya saya tidak berhasil. Seperti tidak ada harapan. Nah, saya mau sedikit cerita mengenai cita-cita saya dahulu gitu ya. Ketika saya kelas 3 SMA, saya memiliki cita-cita setelah lulus saya ingin sekolah di suatu sekolah kedinasan. Dimulai dari awal tahun kelas 3 SMA awal itu, saya mulai memperbaiki diri saya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selama 1 tahun saya memperbaiki, tapi ketika memperbaiki diri saya, ketika saya mengikuti seleksi, saya dinyatakan gagal. Kecewa, iya. Sedih, iya. Down, pastinya iya. Tapi di situ saya tidak menyalahkan Tuhan. Untuk bangkit pun, ya tidak perlu memakan banyak waktu. Tapi untuk mengikhlaskan, itu yang susah bagi saya. Selama berbulan-bulan, saya seperti belum mengikhlaskan, tapi sudah enggak sedih, karena saya sudah ditempatkan Tuhan di tempat yang baru, di suatu perguruan tinggi negeri. Itu merupakan salah satu proses kehidupan yang Tuhan berikan dalam saya, ketika saya bisa merasakan suatu kegagalan. Tapi ketika saya berada ditempatkan di perguruan tinggi negeri itu sama Tuhan, saya percaya bahwa itu yang terbaik untuk saya, dan saya menjalaninya dengan penuh sukacita, dan ternyata benar. Ketika beberapa bulan setelah saya mengalami kegagalan, saya mengerti apa yang jadi maunya Tuhan ketika saya kok harus mengalami kegagalan. Saya harus masih bisa terus melayani Tuhan ketika saya nanti kuliah di perguruan tinggi negeri itu. Saya masih bisa melayani keluarga, kemudian saya juga masih bisa berkumpul dengan teman-teman lainnya. Nah, untuk segala usaha yang sudah saya usahakan dari awal saya memulai usahakan untuk cita-cita itu, semuanya enggak sia-sia. Semuanya berguna bagi saya untuk kesehatan saya ke depannya. Nah, di balik kegagalan itu teman-teman, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Saat ini kita juga diingatkan di ayat 11 bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian
Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika kita mengalami suatu kegagalan, ketika kita dididik oleh Tuhan melalui proses, itu bukan hal yang mudah. Kadang rasanya enggak enak, kadang itu merupakan hal yang sulit untuk kita lalui, tapi mari kita percaya bahwa semuanya itu nanti akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Nah, bagaimana sih kita dalam menjalani proses yang ada itu, apa saja yang perlu kita miliki? Yang pertama ada iman percaya. Kita tahu bahwa sejak di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merangkai cerita kehidupan kita. Nah, di situ tugas kita adalah percaya dan berserah bahwa Tuhan tahu dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan untuk tetap kuat melalui baca firman, kemudian berdoa, dan juga bisa mengikuti persekutuan. Kemudian juga yang ketiga adalah berjalan di jalurnya Tuhan. Tetap fokus sama apa yang ada di depan kita, tetap berjalan di jalurnya Tuhan, walaupun banyak godaan ke kanan, ke kiri, tapi biarlah kita tetap fokus pada rencananya Tuhan. Nah, ketika kita menjalani setiap proses kehidupan ini, yang perlu kita taruhkan di dalam hati kita pun adalah suatu kesabaran. Seperti di Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan bahwa, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tugas kita hanyalah percaya, percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita enggak ngerti bagaimana rencana Tuhan ke depannya. Bahkan bisa berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan melalui Ayub 42 ayat 2 dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Biarlah malam hari ini kita belajar bahwa apapun yang jadi rencananya Tuhan di dalam hidup kita itu tidak ada yang gagal. Mari kita sama-sama belajar untuk menerima dan merespon proses yang Tuhan berikan dengan iman percaya dan keoptimisan bahwa apapun yang Tuhan sediakan, apapun yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita itu yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan boleh izinkan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu, kami boleh belajar Bapa untuk terus bisa menaruhkan di dalam pikiran kami bahwa kami akan mengganti kata tidak dengan kata belum. Taruhkan siap iman percaya yang lebih Tuhan bagi diri kami, untuk kami boleh terus mempercayai bahwa apapun proses yang boleh Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kami, semua untuk kebaikan kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh terus mengandalkan-Mu, mampukan kami untuk boleh terus berjalan di rencana-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang terus kuatkan hati kami, kuatkan iman kami, untuk terus mempercayai bahwa siap apapun yang boleh Tuhan sediakan itu yang terbaik bagi kami. Kami mau terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang merencanakan siap kehidupan kami dan kami yakin bahwa Tuhan selalu melakukan kebaikan untuk siap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah pada malam hari ini, biarlah siap firman ini Tuhan boleh tumbuh di dalam hati kami, biarlah boleh berbuah Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni jikalau di dalam mendengarkan firman Tuhan ini terselip dosa dan kesalahan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mbak Tanti atas firman-Nya yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati dalam setiap kehidupan dan setiap pelayanan Mbak Tanti. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di penghujung dari ibadah, dari persekutuan hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa lagi terlebih dahulu. Sikap berdoa, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa, saya antarkan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih pada waktu yang indah ini Bapa, kami bersama-sama bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak satu tempat, tapi kita percaya Tuhan ya akan
ada buat setiap kami, Tuhan yang hadir buat setiap kami Bapak. Dan pertemukan kembali Bapak di persekutuan yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai setiap kami, Tuhan Yesus yang memberkati. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau sama-sama pengakuan iman rasuli, kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Oke teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, terima kasih atas kesetiaan teman-teman yang selalu bersekutu buat Tuhan. Dan kita sama-sama bertemu kembali di persekutuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan selalu, menggunakan masker ketika teman-teman beraktivitas di luar rumah teman-teman. Tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan tetap menjaga kehidupan yang bersih ya teman-teman. Terima kasih atas persekutuan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.